Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membacakan tentang beberapa spek dan harga dari speaker ACL. Mana tahu ada di antara teman-teman yang suka dengan merek dan tipe-tipe sebagai berikut. Dari itu mari kita simak bersama jenis-jenis speaker ACL yang harganya berkisar di bawah 1 jutaan. Yang pertama dari ACR Excellent 12880MK, diameter 12 inci, independensi 8 ohm, maksimum power 500 watt, lebar daerah frekuensi 44 Hz sampai 5,3 kHz, diameter efektif tone 268 mm, medan magnet 1,24T, berat magnet lebih kurang 1,7 kg, dengan diameter voice coil 60,55 mm, dengan material cup tone. Untuk harga kisaran dari jenis speaker tersebut di antara 600 hingga 750 ribuan. Kemudian yang kedua adalah ACR Black Platinum 15500 dengan spesifikasi 15 inci, maksimal power 500 watt, independensi 8 ohm, lebar frekuensi 40 Hz hingga 4,3 kHz. Diameter core 327 mm. Besar coil 60,55 mm dengan material steel. Untuk harga speaker tersebut, harganya kisaran 500 hingga 650 ribuan. Kemudian yang ketiga adalah ACR 2560 Fabulous dengan spesifikasi 10 in, independensi 8 ohm, daya maksimal 400 watt, lebar daerah frekuensi 68 Hz hingga 6,2 kHz, diameter cone aktif 216 mm, medan magnet 1,32T, berat magnet lebih kurang 1,9 kg, diameter voice coil 60,55 mm, dengan harga di kisaran 500 hingga 700 ribuan. Kemudian yang keempat adalah ACR Black 1230 dengan spesifikasi diameter speaker 12 inci, jenis speaker full rig, berdaya 500 watt, independensi 8 ohm. Untuk speaker tersebut harganya berkisaran 200 hingga 300 ribuan. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah ACR Pro 12500 dengan spesifikasi 12 inci, berdaya 500 watt, jenis speaker sublow, untuk harga di kisaran 300 hingga 500 ribuan. Oke, itu ya tadi beberapa spek dari speaker ACR yang harganya di bawah 1 jutaan. Semoga saja bisa bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat atau bermakna bagi teman-teman, jangan lupa support kami dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Dan kemudian saya mohon maaf jika ada kesalahan khususnya mengenai harga, karena masing-masing toko, masing-masing daerah, masing-masing orang pasti ada perbedaan harga. Jadi pergeseran harga itu bisa saja terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum.